Mabak ko sa. Sao kung gaspal ko gib sa mata ko di kubila po na bikin rap. Iya makan yu. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Ini tepatnya di dekat stasiun Haji Nawi. Ini gue gak perlu jauh-jauh lagi ke Bali untuk nyobain nasi khas Bali. Karena di belakang gue ini ada yang jualan nasi khas Bali, namanya Warung Bali Pak Gede. Gue penasaran pendapat rasanya, langsung kita habek-habek guys. Kita datang ke sini tuh sekitar jam 2-an kurang. Ini kayaknya lauk-lauknya udah pada mau habis. Selamat siang, Ko. Selamat siang. Dengan siapa nih? Dengan Kanto. Makanannya nih khas Bali. Khas Bali, betul. Dari tahun berapa jualan? Kalau nasi campurnya dari tahun 2022 Desember. Cuma sebelumnya itu kita ada jualan sate ayam Bali. 2021 ya, Oktober ya. Oh, 2021. Iya, Oktober. Terus nasi campurnya 2022. Di sini ada nasi campur sama sate. Nasi campur sama sate? Iya. Nasi campur tuh apa aja isinya? Isinya kalau yang nasi campur, kita mulai dari yang paling... murah lah istilahnya, 17.000. 17 tuh 17.000 dapat, ya? Dapat ada nasi, nasi, ada sayuran lawar, uh-huh. Ada telur, uh-huh. Ayam betutu. Ada 17 dapat 17.000 dapat ayam. Serius. Gede, kecil. Suwir, ayam suwir betutu. Oh, ayam suwir, yang penting ayam ya. Iya, ayam suwir betutu, dapat kacang, uh-huh. Sambal dapat juga, dapat timun. 17.000. Nasi apa sih? Campur merah. Oh, nasi merah, ya. Campur putih, tapi enggak ada rasanya. Biasanya nasi merah campur putih aja gitu. Terus yang komplitnya? Yang komplitnya itu ada tambahan ayam goreng, ada kulit ayam crispy. Perpotong ya ayam gorengnya? Ayam gorengan potongan. Terus dapat sate ayam, sate lilit, sama sapi panggang. Berapa itu? 38.000. Gak ada sate-sate. Dapat sate, dapat sapi juga ya. Satenya yang dulu pertama kali jual. Itu sate ayam. Sate ayam tok doang. Bedanya sama sate Madura, sate yang lain. Kita nggak pakai bumbu kacang, kita pakainya marinasinya bumbu Bali. Racikan kita ya, kita bikin racikan bumbu, kita marinasi terus dibakar. Oh gitu. Kalau buka dari jam berapa nih? Kalau sekarang dari jam 9 pagi sampai maksimal jam 8 malam. Nah, paling banyak tuh bisa habis berapa porsi? Hitungannya apa sih? Nasinya kah? Ayamnya? Porsi, kita udah bikin porsian sih. Porsi, berapa porsi? Ya, di atas 500 sekarang. Hah? Itu nasi campurnya? Nasi campur. Rata-rata sih belinya yang komplit ya, yang 38. Hitung aja 500. Jangan dihitung. Jangan dihitung, karena bakalan pusing. Sotil.
Oke, jadi gue pesen 3 menu ya. Yang pertama ini nasi campur, harganya 38.000, tapi udah komplit banget guys. Di sini ada daging, jadi kayak daging slice gitu yang di tort, dapat sate 2 macam. Ini sate ayam ukurannya gede banget, sama sate lilis, ada kacang tanah, kacang yang digoreng aja nih, kulit ayam crispy, suiran ayam betutu, lawar. Lawar nih sayurannya guys. Kemudian ada ayam goreng, terus ada telur rebus, di atasnya dikasih sambal mata, timun sama sambal embe kalau nggak salah. Nasinya itu dia nasi campuran nasi merah sama nasi putih, di atasnya dikasih bumbu ayam betutu. Ini gua pesen sate ayamnya, ini ukurannya jumbo banget guys. Ini 5 tusuk ukuran jumbo, harganya 30.000, tapi asli puas banget loh. Dia memang nggak pakai bumbu kacang, dia cuman kecap doang sama bumbu rempah-rempah gitu. Sate lilitnya 5 tusuk, harganya 15.000. Kita cobain nasi merahnya campur sama bumbu betutunya. Kita habe guys, cuma makan yuk. Bismillah. Ini tekstur nasinya gue gak terlalu suka ya, agak lembek, agak banyak gitu, tapi masih oke lah. Nah ini bumbu si betutunya itu rasanya gurih, ada pedas-pedasnya, dia kayak rempah-rempah gitu guys, serai, kemiri, lengkuas, bumbu bawang putih, bawang merah gitu, sama cabai. Berikutnya gue mau cobain ini sate yang gede nih, bismillah. Wow, sate ayamnya dagingnya empuk banget, bumbunya juga meresap, dia lebih ke manis gurih gitu. Ketumbarnya berasa, bawang putih, bawang merahnya juga berasa guys, enak nih guys. Kita campur pakai sambal matahnya nih, kalau sini. Sambal matanya segar banget, enak. Kalau sini ya, sambal matanya nih. Tuh. Kita cobain sate lilitnya pakai sambal mata. Mabak sebenarnya. Si sate lilitnya itu daging ayam yang dicincang dikasih rempah-rempah kayak serai gitu guys, bawang putih, bawang merah gitu, aromanya enak banget loh. Wangi banget, sambal matanya pedes asem gitu, segar banget. Bagi sambal matanya itu dikasih jeruk limau ya, jadi wangi banget. Abang kita cobain daging slice nya nih, 38.000 ada daging slice nya, mantep. Gua kasih sambelnya nih, sambel merahnya nih, namanya sambel embe kayak nasi. Abak. Si sambal mainnya lebih pedes, dia kayak sambal goreng gitu, ada aroma terasinya guys. Dagingnya empuk banget nih, asli empuk banget, pecah, ada lemak-lemaknya, ada dagingnya. Rasanya lebih ke gurih gitu, aroma smokinya ada tapi tipis ya. Pakai ayam betutunya nih, ayam betutunya taruh sini, kasih kacangnya, kacang. Oke, abak. Wah, dia ayam betutunya itu nggak cuman asin doang, tapi dia rempah-rempahnya juga lumayan berasa. Coba pakai kulit ayamnya yang crispy ya. Abak. Campur-campur sini ke ayamnya, lawar sayurannya, kasih daging, sambal mata. Lama-lama pedes, sate ayam kayak gini makan 3 tusuk kayak udah kenyang. Apa? Ini yang ujung ada lemaknya nih, enak nih.
Ada kulitnya, kulit crispy. Oke, gue mau cobain ayam goreng ini. Walaupun kecil, tapi 38 ribu ya mau ngarep gede, ya kagak bisa lah. Kita cobain nih ayam ini. Kayak nasi dikit. Pakai lawarnya nih, sayurannya enak juga, seger. Aromanya khas banget ya. Oh, ayamnya standar ya, ayam goreng pada umumnya. Dagingnya lagi nih. Lilitnya gue mau kasih sambal matanya yang seger ini nih. Tuh, ini mantepnya aslinya. Nyemilin ini aja tuh mantep ya. Tuh, lilitnya, abek. Nah, jadi dagingnya tuh hancur ya. Ini aromanya tuh rempah-rempah semua. Rasanya pedes, gurih, asin gitu. Tapi asinnya yang gak keasinan gitu. Pas, kata ayamnya. Kasih minyak-minyaknya nih. Udah mantep. Ini biasanya kalau sate ayam, sekali hap, habis. Ini enggak, ini dua kali nih. Coba ya habek, bismillah. Baru sini udah gue cobain nasi campur di warung Bali Pak Gede. Overall sih rasanya masuk di lidah gue. Cuman nasinya doang gue kurang cocok sama tekstur nasinya, kelembekan. Tapi ini gue balikin lagi selera masing-masing. Ini bisa gue kasih umami. Masih teman-teman penasaran mau coba seperti apa rasanya, lihat aja di deskripsi gue, ini ada link sama mapnya, klik aja linknya, cukup langsung habek. Nah kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua, dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubilan Kuliner Bikin Bulan. Ya makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.